Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Mahargasri. Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka meminta oknum supporter Persis Solo yang terlibat kericuhan untuk ditindak tegas. Gibran meminta mereka yang memulai dan memprovokasi agar dilarang masuk stadion untuk mendukung Persis di Liga 1. Sejumlah supporter Persis Solo terlibat dalam kerusuhan saat Persis melawan Persebaya Surabaya di Manahan Sabtu malam lalu. Dua kelompok supporter Persis terlibat perkelahian di salah satu sudut tribun. Bahkan kericuhan berlanjut hingga luar stadion. Sejumlah oknum supporter yang diduga memulai kericuhan diamankan oleh polisi di Mapolresta Solo. Ulah supporter ini membuat geram wali kota Gibran Rakabuming Raka. Gibran meminta ada sanksi tegas dan oknum yang memulai kericuhan agar dilarang ke stadion selamanya. Termasuk penyalaan flare kan masih banyak banget. Kemarin tidak ada. Mungkin kami akan tindak terus perlu metal detektor juga ini ya. Kericuhan sebenarnya sudah berusaha dihindari dengan adanya larangan supporter tim tamu untuk datang. Namun ternyata perkelahian justru terjadi antar sesama supporter Persis Solo sendiri. Ini akan menjadi evaluasi dalam pelaksanaan Liga 1. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.